Berikut hasil babak final Sudirman Cup 2023 antara Cina versus Korea Selatan yang berlangsung pada hari ini Minggu tanggal 21 Mei 2023. Hasil partai final pertama dari ganda campuran Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong peringkat 1 dunia menang rubber set atas Seo Seung Jae Chai Yujung peringkat 5 dunia dengan skor 18-21, 22-20 dan 21-8. Dan di pertandingan kedua, tunggal putra Cina Si Yuki peringkat 10 dunia akan berhadapan dengan Le Yun Giu peringkat 213 dunia. Head to head 0-0. Dan di pertandingan ketiga, tunggal putri Cina Chen Yufei peringkat 4 dunia akan berhadapan dengan An Seyong peringkat 2 dunia. Head to head 8-4 untuk keunggulan Chen Yufei. Dan pertandingan keempat, ganda putra Cina Liang Weikeng Wang Chang peringkat 6 dunia akan berhadapan dengan ganda putra Korea Selatan Kim Bon Ho Na Sung Seo peringkat 803 dunia. Head to head 0-0. Dan di partai terakhir, ganda putri Cina Chen Qingchen Jia Yifan peringkat 1 dunia akan berhadapan dengan Baek Hana Le Sohee peringkat 5 dunia. Head to head 1-1. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa